Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat Ucu Jamila mengajak warga Kelurahan Gondangdia untuk menjadi juru pemantau jentik atau jumantik mandiri. Hal ini diungkapkannya saat melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Ucu bersama para kader jumantik melakukan pengecekan ke beberapa rumah warga, sekaligus mengajak warga untuk menjadi jumantik mandiri. Untuk warga Jakarta, khususnya keluarga-keluarga yang ada di Jakarta Pusat, ini masih terus musim penghujan, hujan juga masih terus-terusan mengguyur Jakarta, terus waspada untuk menjaga kebersihan. Kalau untuk jumantik, untuk jentik, tidak ada genangan, sehingga tidak tumbuh jentik di situ. Dari hasil pemantauannya terhadap jentik nyamuk, menurutnya ada beberapa jentik yang ditemukan saat PSN. Rata-rata jentik ditemukan pada pot-pot tanaman yang tergenang air dan sisa botol bekas.